我要还三千亿啦，三千亿。哇，lautan bunga ini. Betah kalau lihat kayak gini teman-teman, nggak pengen pulang. Seneng lihatnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nirastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, amin. Hari ini kita mau nukarkan gosok-gosok berhadiah lagi ya. Alhamdulillah ini sudah selesai digosok ya. Kemarin tuh lupa di videoin teman-teman ya. Kemarin malam itu kakak sudah gosok yang ini, yang paling besar. Ini satu lembarnya ini 2000 NT ya, sekitar hampir 1 jutaan ini satu lembar ini. Ya lumayan lah ya, ini kembali modal. Dan masih ada sisa 200 NT ini. Ini yang 2000 ya. Dan yang seribuan ini. Yang 1000 ini. Ini dapatnya 500 NT. Jadi ini kembali 500. Yang 500-nya hilang. Yang ini dapat 2200 ya. Terus ketambahan lagi ya. Waktu Cece mereka itu datang itu. Cece beliin dua lagi. Dan di sini juga ada ini. Nggak tahu ini berapa. Nanti kita tuker ya. Sekarang kita mau tuker. Pokoknya ini gara-gara lotre ini bolak-balik sampai aduh dingin banget udah di luar. Kakeknya mau keluar aja. Ya sudah, tapi gimana lagi ya teman-teman, ini pekerjaan. Oke, ayo Kek, berangkat Kek. Teman-teman, ini yang biasanya kita lewatin ke pasar ya. Ini kita lagi lewat juga mau nuker undian berhadiah itu. Ini kan tempat, sebentar ya, banyak mobil ya lewat-lewat. Ini antriannya itu ya, dari sana itu sampai masuk ke sana itu. Wow, full orang pokoknya ini. Ramai banget ini lebaran ini. Biasanya kan kosong nggak ada orang ya, itu sekarang full orang. Bahkan antrian mobilnya itu. Nih lihat, ini antrian mobilnya sampai ke sini. Tuh, ini antrian mobil mau parkir ya. Antrinya sampai dari ujung sana. Tuh. Kita sudah sampai mau tuker dulu ya. Tuh ya. Kita tuker ya teman-teman. Dapat berapa ini? Oh ya, Juan. Sang Chen Yi lah. Sang Chen Yi. Sang Chen Yi. 3100 ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita mau pulang. Ini sudah sepi, waktu lebaran kemarin tuh ramenya minta ampun ya. Oke, yuk pulang. Teman-teman, kita sampai di satu tempat ya. Ini dari nuker apa itu? Undian ya. Ini di tengah perjalanan aku melihat. Aku lihat itu ada bunga ya di sawah itu loh. Itu bunga rumput, kayak rumput gitu ya, tapi bunganya itu disebar gitu loh. Terus tumbuhnya bunga cantik ya, soalnya semuanya itu bunga. Kita lihat ke dalam yuk. Ini kakek parkir di sini ya, nungguin aku. Sebentar lagi kita mau ke kuil. Kita lewat sini. Ini ada jalan setapak. Ini loh teman-teman. Tuh ya, mulai dari sini. Ini sampai ke sana. Tuh ya, bunga semua ini. Ini sebenarnya rumput ya, tapi jadi cantik banget karena tumbuh bunga.
banyak sekali. Tuh, jadi lautan bunga. Wah, abis lihat oh, tuh ya, cantik ya. Wah, ini bagus ini. Ini buat foto-foto. Bagus sekali ini. Ini sampai sana loh bunganya. Tuh, full bunga. Tuh ya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan jelas maksudnya. Wah, ini sudah full bunga semua nih. Oh. Ini sebenarnya masih ke sana loh. Masih ke sana, full sana. Tapi enggak mau ke sana. Jauh. Cantik banget. Ini nanti kalau sudah hilang ini bunganya ya, sudah rontok bunganya. Ini mau ditanamin padi gitu. Kayak gini. Nah, sebelum ditanamin itu dibiarkan gitu loh teman-teman. Terus ada rumput yang seperti ini, bunga. Ini di tempat lain juga banyak ya, tapi bunganya nggak sama. Kita lihat dari dekat yuk bunganya yuk. Ini nih. Nih, cantik sekali ya. Tuh, kalau dilihat kayak gini tuh. Bunganya itu kayak gini, nggak tahu ini bunga apa. Tuh, cantik. Banyak sekali. Bagus, bagus. Wow, lautan bunga ini. Biasanya banyak orang kesini lihat ini loh, buat foto-foto ini bagus. Sayang ini nggak bawa tripod ya teman-teman ya. Terpesona dengan bunga ini loh. Betah kalau lihat kayak gini teman-teman, nggak pengen pulang. Seneng lihatnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita mau berangkat ke kuil. Ini bukan sembayangan ya, tapi kakek mau memberikan uang kayak apa sih ya? Kayak uang zakat gitu loh. Setiap tahun pasti memberikan uang ini ke kuil. Kita sudah sampai. Kita cari parkir dulu ya. Wow. Kata kakek parkir di depan kuilnya sini nggak apa-apa ya. Biar jalannya nggak terlalu jauh. Alhamdulillah sekarang kakek jalannya lumayan ya teman-teman. Walaupun ya harus tetap hati-hati. Jangan terlalu cepat. Cuman takut kalau ada tangga kayak gini tuh loh. Aisyah. Ya tenteng. Sepi. Ya, suasana sepi. Cuman kakek sendiri yang kesini. Biasanya banyak orang. Kasih 3.000 ya. Oh ya, mati.
dan ini dapatnya ada beras. Harus disembayangkan dulu. Oke, sudah dapat ini ya. Tunggu, ini satu bungkusnya, ini satu bungkus plastik ini ada 5 bungkus kecil kayak gini ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai dan kita lanjut pulang ya teman-teman ya. Mau pulang ya. Lah kok iki ono kembang sakura ndek kene wis pekar, guys. Gak kelihatan loh. Tapi cuman satu pohon ya yang mekar ya. Ini belum mekar semua tuh. Yang di dalam juga belum. Tadi pulang dari kuil kok lihat ada satu pohon sudah mekar. Tapi mekarnya belum sempurna. Masih malu-malu kucing. Iya. Perdana bunga sakuranya mekar ini. Satu pohon aja ya yang mekar. Ada di sana juga ada, tapi arang kading, guys. Belum semua mekar. Enggak kelihatan bagus ya. Karena memang cuma satu pohon. Tuh. Nah, ini ya. Ini nanti kalau mekar semua, wah cantiknya. Sudah, lihat sebentar aja ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari dekat, ini warnanya yang apa ini ya, merah, merah pink, pink blossom, cantik kan? Cantik sekali. Alhamdulillah sudah sampai di rumah ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Itu berasnya ya. Ya sudah kek, ayo kek turun kek. Ayo kek, mau menyiapkan makan siang buat kakek ya teman-teman.